ada di dalamnya. Kita berbicara kepada mengenai keseluruhan seseorang yang berada dalam kepribadiannya. Bagaimana yang hamba Tuhan ini katakan? Sebab itu bila kita berbicara mengenai mengasihi Allah dengan segenap jiwa kita, tidak berbicara mengenai separuh-separuh. Kita berbicara mengenai keseluruhan yang ada di dalam kita. Pikirkan baik-baik. Tadi kita menyanyi lagu Kau Terbesar dan Mulia. Dan salah satu baris daripada lagu itu, segenap jiwa aku memujimu. Betulkah segenap jiwa kamu memuji Tuhan? Pikirkan itu baik-baik. Waktu Anda menyanyikan lagu tersebut, segenap hati, segenap jiwa, betulkah sudah segenap jiwa? Betulkah sudah segenap hati? Waktu menyanyi segenap hati, segenap jiwa, teringat yang lain-lain.